sudah mati kalau disiram kopi. Kena. Enggak mati. Mau sop, mau sirup, mau nasi apapun kalau enggak kena enggak mati apa ya? Ini api nih. Api. Ini bawa sop disiram sini. Mati enggak apinya? Tapi Pak, sebentar Pak. Yang umum, Pak. Tar dulu. Pak, yang umum Pak biasanya orang kan mengatakan medianya bukan arahnya. Kan enggak mungkin ada orang kebakaran di sana nyiramnya ke sono, Pak. Kalau seperti itu sebenarnya kan saya bisa bertanya, disiram dengan baru itu media jawabannya. Air, sirup, sop, silakan yang ada apa wah, terserah. Wah, kebakaran di situ. Ih. Waduh. Enggak kena. Kalau disiram kena baru mati. Teman-teman, saya tanya sama kalian semua jujur ya jawab ya. Pernah kalian memadamkan api? Pernah melenceng enggak pada api? Pernah melenceng. Pernah. Dari semua orang yang ada di sini enggak pernah pada api melenceng, Pak. Ini api, ini air. Jangan juga ada kamu kena. Sebenarnya contoh tidak kena itu bukan berarti harus arahnya melenceng. Bisa jadi ketika di sini api sumbernya di sini, Anda jalan terlalu kenceng. Astagfirullahaladzim. Oke, berarti kita lihat skor final ya, skor terakhir. Tim A berhasil mengumpulkan 0, tim B berhasil mengumpulkan 200. Aduh. Oke, kita lihat sekali lagi mungkin pemirsa juga sudah agak-agak lupa kira-kira hadiahnya apa. Silakan, Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah sendal kulit yang dipersembahkan oleh TV tanpa gambar. Sungsing, melatih imajinasi Anda. Silakan bawa pulang. Mahal tuh. Buat lebaran. Sepasang, Pak. Ini sepasang ya, apa? Dua orang yang pasti dapat. Maksudnya dua tapi dia kiri saya kanan gitu. Ya, kan. Saya sendiri juga enggak tahu kan, saya enggak berani buka dulu. Hadiah dari Sungsing TV tanpa gambar. Fair play. Sama. Sebuah sandal kulit. Silakan bawa. Bau, Pak. Buka. Sandal kulit. Pakai tuh. Pakai. Pak. Hei. Hormati dong, pakai dong. Pak, Syah, sendal duren. Pak, pakai ini Pak, tuh skot jam, cakep banget Pak. TV tanpa gambar. Sungsing mempersembahkan sandal kulit. Ini bentuknya apa? Sandal. Ini bahannya apa ini? Kulit. Sandal buah. Kalau buah silakan dimakan, Dek. Saya ngebayangin yang bikin telaten juga ya, Pak ya. Pak, ini Pak, mirip sandal rheumatik tapi kalau kita pakai tetanus ini, Pak. Kalau kita berbicara tentang tetanus, berikut ini juga akan ada hadiah untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah juga yang bikin tetanus. Iya. Tenang, tajam, tapi nusuk. Karena adanya adalah 500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Jadi pertanyaan tadi adalah bisa digunakan untuk mengeringkan rambut. Ada 9 huruf, ini dia jawabannya. Oke, selamat untuk mereka yang menjawab paling cepat. Dan yang ini bisa baru hadiah yang paling tetanus, tenang, tajam, tapi nusuk. Karena calon tuh akan memberikan konklusi untuk kita semua dari apa yang kita bahas dari awal acara tadi. Silakan, Cak. Ya, tapi sebelumnya saya pengen sekali punya sandal kulit langka seperti itu ya. Tapi sayang kesempatan saya memiliki hilang. Tidak bisa. Beruntunglah Akbar dan Ari bisa mendapatkan sandal yang Pak, saya mau jadi kiper boleh nggak, Pak? Mengenal dengan baik dan lebih dekat itu adalah sesuatu yang positif. Dan banyak orang yang menganggap sok kenal, sok dekat atau SKSD itu negatif. Tapi Anda jangan terlalu buru-buru curiga kalau ada orang yang SKSD. Perhatikan baik-baik.
siapa tahu memang dia teman TK atau SD. Luar biasa sekali. SK, SD bukan TK, SD. Luar biasa. SK, SD bukan TK, SD. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk SK, SD. Terima kasih banyak juga untuk semua yang telah hadir ya. Terima kasih banyak juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa saksikan terus ya, setiap weekend. Di sini tentunya.